Ya, Perintah Kawalan Pergerakan PKP khususnya larangan rentas daerah dan rentas negeri menjadi tumpuan seluruh rakyat Malaysia ketika ini. Justru bagi membincangkannya, bersama-sama kita di studio pada malam ini ialah SAC Gerakan Jabatan KDNKA Bukit Aman, SAC MV Sri Kumar M. Naya. Terima kasih Tuan kerana bersama-sama dengan berita perdana. Masih ada segelintir rakyat yang keliru dengan larangan rentas daerah dan rentas negeri itu, walaupun secara terang-terangan aktiviti itu dilarang. Jadi ya, mungkin boleh Tuan jelaskan di sini dalam situasi apakah yang akan diberikan pertimbangan oleh PDRM untuk aktiviti rentas daerah maupun rentas negeri itu, Tuan? Okey, baik. Terdapat 6 pertimbangan yang pihak polis akan membenarkan, ya. Kita bincang dulu yang 6, kemudian yang perlu permit polis dan tidak perlu permit polis, ya. So antara yang perlu permit polis, ya, ialah ziarah kematian ahli keluarga terdekat, iaitu ibu bapa, bapa mertua, adik beradik, datuk, nenek dan begitu. Dan yang ini hendaklah dikemukakan dengan bukti bahawa terdapat surat sah, surat kematian, permit pengkebumian, ya, itu untuk permohonan untuk menziarah kematian. Yang kedua ialah kecemasan yang benar-benar memerlukan kehadiran mereka. Iaitu ini juga dengan bukti kecemasan apa yang berlaku. Yang ketiga ialah pasangan jarak jauh. Ya, pasangan jarak jauh dibenarkan untuk bersama. Jadi misal kata suaminya ada di KL dan isteri berada di Kuantan, misal kata. Jadi salah satu pasangan tu boleh bergerak dia dengan permit polis dengan membuktikan bahawa mereka berada, pasangan berada di tempat yang dituju itulah. Okey. Dan pekerjaan dengan hanya menunjukkan surat arahan kerja atau permit. Ini untuk tujuan bergerak untuk bekerja. So dalam isu ini berlaku sedikit kekeliruan, iaitu sama ada perlu surat polis atau tidak. Jawapannya tidak. Tidak. Jika ada surat pengarahan untuk bekerja dan memang dia orang bergerak untuk kerja, maka dibolehkan. Apa yang tidak dibolehkan ialah pemohon atau pemegang surat membawa bersama keluarga untuk bergerak pergi ke lokasi tugas. Itu tidak boleh. Ya. Seterusnya ialah perubatan, tujuan perubatan, vaksin dan surat temu janji atau paparan dengan paparan MySejahtera itu dibenarkan bergerak. Yang ini juga tidak perlu surat polis. Ya. Dan yang terakhir ialah untuk tujuan pendidikan, di mana pelajar-pelajar misal kata universiti ataupun institusi pengajian yang menghadiri peperiksaan dan sebagainya, mereka juga boleh dibenarkan bergerak dengan surat institusi pengajian itu. Nah, inilah 6 situasi ataupun kategori yang dibenarkan. Kategori yang pihak polis membenarkanlah untuk rentas daerah dan negeri. Tadi disebutkan ada aktiviti lain yang memerlukan permit dan tidak. Yes. Jadi untuk tugas rasmi, tugas menghantar barang-barang perlu, ini semua dibenarkan bergerak dengan surat majikan, surat pengarahan kerja, surat MITI, ya, boleh bergerak tanpa permit polis. Vaksin juga, perubatan juga tidak perlu permit polis. Yang kecemasan-kecemasan lain, ziarah kematian, pasangan jarak jauh, yang ini semua perlu permit polis. Ya. Penguatkuasaan Sekatan Jalan Raya sudah pun diadakan dan ada yang keliru. Kenapa ada kereta, ada pun pemandu yang diarah untuk berpatah balik dan ada yang terus dikenakan kompaun. Mungkin Tuan juga boleh jelaskan untuk situasi begitu. Baik. Tentang situasi ini, kadang-kadang kita meletakkan Sekatan Jalan Raya dan kita dapati keadaan di mana kesalahan ataupun offence di bawah Akta 342 itu belum berlaku. Cubaan ataupun menghampiri Sekatan Jalan Raya, offence-nya belum berlaku. Jadi biasanya compound dikeluarkan apabila satu-satu kesalahan compound itu telah berlaku. Misal kata mereka sampai di Sekatan Jalan Raya dari daerah lain. Ya, dari daerah lain
dan dah sampai. Maksudnya kesalahan itu sudah berlaku. Jadi ataupun dalam kereta ada 4 orang. Dalam SOP kita ni boleh 3 orang. Jadi ada 4 orang, dia dah sampai kat situ, satu offence, kesalahan telah berlaku. Jadi akan dikenakan compound. Boleh dikenakan compound. Boleh dikenakan compound. Pihak polis juga mempunyai budi bicara, ya. Sama ada untuk mengenakan compound atau untuk dipatahkan balik, patah balik. Jadi jika kesalahan belum berlaku, maka diarahkan patah balik. Maksud tuan di sini, penguatkuasaan oleh PDRM adalah bersifat pencegahan. Termasuklah SJR, Sekatan Jalan Raya itu. Ya, disebutkan pencegahan. Misal kata pihak berkuasa mendirikan Sekatan Jalan Raya di susu keluar lebuh raya, maka orang dah melakukan kesalahan dan keluar. Maka itu kesalahan telah berlaku. Tapi tidak, kita letak Sekatan Jalan Raya di laluan-laluan masuk lebuh raya itu supaya peluang menasihat ni masih ada lagi. Ya, jadi bukan tujuan punitif. Jadi kalau yang tegar ni, kita akan keluarkan compound. Sudah diumumkan sebentar tadi oleh penyimpan Mohor Besar, raya hari Khamis ini, ya. Tuan, jadi berbaki satu hari saja lagi untuk menyambut Aidilfitri ini. SOP Aidilfitri masih juga ada yang rasa keliru. Aktiviti ziarah sememangnya itu dilarang sama sekali. Larangan ziarah ni dikeluarkan disebabkan jangkitan yang terlalu tinggi sekarang ni, ya. Jadi ziarah tidak boleh dibenarkan. Terpaksalah kita berbiasa dengan amalan baru yang ini, ya. Saya rasa kita perlu faham jangkitan adalah bukan kerana pergerakan virus itu. Jangkitan adalah kerana pergerakan kita manusia. Jadi kita yang membawa virus ke merata tempat. Jadi dengan menziarah keluarga, kita meningkatkan risiko jangkitan. Jadi terpaksa kita, kerajaan, mengeluarkan larangan ziarah. Pihak PDRM akan memberikan tumpuan kepada penguatkuasaan itu dari segi kekuatan anggota untuk sepanjang tempoh PKP 3.0 dan juga musim perayaan Aidilfitri ini. Ya, 2 minggu lepas Ketua Polis Negara telah umumkan pembukaan cuti. Jadi lebih kurang 120,000 anggota polis tidak bercuti raya. Mereka bertugas, ya, tidak semuanya pada satu masa. Misal kata Sekatan Jalan Raya. Sekatan Jalan Raya saja kita menugaskan anggota polis 3,589 anggota. Di seluruh negara? Di seluruh negara. Jumlah Sekatan Jalan Raya, dia antara 349, dia akan turun naik gitu. Dalam angka itulah, 349 Sekatan Jalan Raya seluruh negara. Sekatan Jalan Raya ini bukan sahaja dianggotai oleh anggota Polis Raja Malaysia. Turut dibantu oleh ATM, RELA dan lain-lain agensi. Jadi semua tenaga, semua penguatkuasa digunakan untuk tujuan yang ini. Jadi SOP sudah pun diperincikan, larangan juga sudah pun diperjelaskan, aktiviti yang dibenarkan dan tidak dibenarkan juga sudah diumumkan. Nasihat tuan kepada yang menonton pada malam ini, ya, rakyat Malaysia untuk patuh SOP. Patuhilah SOP yang dikeluarkan. SOP yang dikeluarkan adalah bertujuan untuk keselamatan kita. Sebenarnya virus ni kita tidak nampak. Tak ada kesan apa pun. Kadang-kadang kita tidak ada gejala dan kita membawa virus ini pulang ke pangkuan keluarga di kampung. Jadi jika kita sayang orang di kampung, jagalah. Cogan kata kita jaga kita ni masih sangat relevan, ya. Jadi patuhilah pada SOP-SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Sering kita dengar SOP sering berubah, ya. SOP berubah berdasarkan keadaan semasa. Jika keadaan meruncing, SOP terpaksa diperketatkan dan mengikut perkembangan-perkembangan baru. Virus juga berubah dari tahun lepas ke sekarang ini, terdapat varian-varian yang pelbagai. Jadi SOP kita mesti berubah ikut keadaan semasa. Jadi nasihat saya, ikutlah SOP, patuh pada SOP. Tanggungjawab kita untuk membendung
penularan virus ini menjadi tanggungjawab bersama, bukan sahaja pihak berkuasa tapi masyarakat bersama dengan pihak berkuasa. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Sri Kumar kerana bersama dengan berita perdana pada malam ini. Teruskan bersama berita perdana untuk paparan selepas ini.